Proses sedang panen madu kelulut asli. Ini dari sarang madu disedot dengan mesin penyedotnya. Ini adalah pengusaha madu kelulut. Ketambarang. Ini apa nih? Bipolen. Jadi baju ini lah. Khasiat bipolen apa? Insyaallah. Gue tahu. Dia tahu manfaat ini. Makanya juga. Panen madu kelulut. Nah ini lihat di kantong-kantong madunya penuh dengan madu. Mesin dicolok dalam kantong madu langsung disedot dan nanti akan dimasukkan dalam bot-bot. Oh. Madu kelulut. Yes. Yes. Oke. Banyak madu-madu. Panen. Nah, ini tempat penjualan madu kelulut asli. Beliau ini ketua tani Cut Mutia, Pak Ali, Muhammad Ali. Jadi kami ronan kontrol itu. Ilum nato sa ilagay madu na ginan ka. Ginan ka ng ligak na. Iba pa rin kapam ng kaya gusto sa ito. Baje, anti. Pwede. Permintaan di. Madu yang suka langsung ko ay ilagay lo madu. Ilum kula. Ilum ka na pelepe. Kon ka nito madu yung yang nape. Tiga minggu selama 6 bulan.
Dino di kerja orang masuk kerja nak lebih dino. Dino nya yang berkorang. Tapi dah lagi nong. Nampak 6 bulan tak nyoba. Ini komplikasi ni kita. Dipendeng yang kita operasi. Nampak. Lagi apa?
Boleh banyak. Bayang kedua nak sentuh bang IP banyak kita habis apa dia boleh. Kita yang pengalaman ya. Jadi banyak kita coba lu mental. Bapa dragon yang tiga. Bantah itu kenapa mungkin lagi. Cara Pak Joji, lagi ulung Pak Joji es krim. Ini naik muka tanja yang di kedai lumpur, tanja kaya yang, tanja es krim. Jadi ini menghurupi, lagi ke perumpin yang umum. Jadi ini untuk berangkat kerja. Jadi itu, jadi itu, suruh lo ya insya Allah kali ya kali makanya kemukaan pengen pegang ini kan buku oke